Halo guys, assalamualaikum. Tuh, aku sekarang mau pergi ke warung karena kopi buat besok gak ada. Tuh lihat mobil-mobil di Qatar, walaupun disimpan di luar juga gak bakalan ada orang yang mencuri. Gak bakalan ada orang yang maling. Aman di negara orang mah. Untung sekarang gak terlalu panas. Aku jalan kaki menuju ke warung. Ini suasana sekarang pukul 10:30 mungkin, setengah sebelas malam. Aku sedang berada di jalan menuju ke warung yang ada di sekitaran rumah majikanku di Garafa. Tuh, teman-teman tetangga. Ada juga mobil yang mau lewat tuh. Lihat tangka pohon korma yang dipakai hiasan, lampu-lampu. Ini mobil-mobil tetangga. Tuh ada tukang warung yang delivery pakai sepeda. Tuh lihat mobil-mobil yang ada di depan rumah. Kalau pengen lihat warungnya dia gimana yang berada di luar negeri, di Qatar, di Timur Tengah, sebentar lagi aku nyampe. Keadaan warungnya masih sepi, masih belum banyak yang tahu, jadi masih sepi. Sebentar lagi kalau udah terkenal, kalau udah semuanya ada, toko-tokonya udah diisi semua, pasti rame. Mudah-mudahan ada tukang cukur salon biar aku nggak jauh pergi ke salon. Terlihat warungnya bukanya jam 2:30, tutup 2:30, buka lagi jam 5. 2:30 pagi, buka lagi jam 5 pagi, dini hari. Tuh ada laundry, ada grocery, ada minimart. Pariha minimart.